Jadi yang merah ini ngisi seri A, yang silver ngisi seri C. Selamat datang di channel FS Creation. Comment, subscribe, and like. Selamat menonton. Antar lintas Sumatera, pintu 083. Scorpion King berwajah jetbus 3. Bakau ini 12 Juni 2023 jam 9 kurang 12 menit di dermaga eksekutif Valora Focus. Di depan kita ada PO Siliwangi Antar Nusa dengan livery Vintage Edition-nya. Ya. Klasik dengan sasisnya Golden Dragon Limited Edition Luxurious with Vintage Edition katanya. Dan Palala login tercepat hari ini ada ganti Inno, di belakangnya Motegi. Wow. Dua unit tercepat dari Sumbar nih. Gasik, gasik. Untuk Palala SR3 yang Motegi ini dengan platnya 7044PU. Ini livery anniversary edition ya, atau AE. Dan tegak banget nih. Di depannya ganti Inno dengan body SR2. Jadi 3 single glass. Jetbus 3, SR2, SR3. Ini yang full spec lagi nih SR3-nya. Dia yang apa? Ditekuk-tekuk bodinya. Nih. Goyang-goyang ya. Nih, ditekuk-tekuk sampai depan sana. Dan gagah banget nih. This is Palala. Dia full spec ya, nih. Apa lampu yang lari-lari itu? Entah apa lupanya nama ininya, mereknya. USB Type C-nya 2, stud bar. Udah pokoknya full spec lah. Tampilan belakangnya ya kotor khas debu-debu Sumatera lah. Nickname-nya Motegi atau motor Tuan Egi. Bisa juga mobil Tuan Egi. Nah, tuh nickname-nya. Belum ada bis Minang lainnya ya, baru Palala 2 unit. Ini yang SR2 sering ketemu kita ya. Tapi SR2-nya Bang. Nah, ini dia call ininya di warna senada sama body ya. Kan kalau umumnya Palala ininya di cat warna hitam, ini cuma jadi warna senada sama body. Dia ngisi seri C. Seri C itu berarti yang ke Bogor. BA7033PU. Ganti Inno. Pakai ciri-ciri khas bis Minang ya. Dengan karpet ban yang lebar, tulisannya Ciek Kelok. Ganti Inno. Di belakang kita yang berisik atau agak garing suaranya Golden Dragon ini ya. Garing banget suaranya. Kapalnya yang mau sandar Jatra 3. Ini kapalnya. Ini Jatra 3 ya. Kalau yang mau tegi pakai kepet biasa ya, nggak panjang, nggak lebar kayak ini tadi ganti Inno. Belakangnya juga. Iya, kelok juga. Jam 9 lewat 2 menit. Jatra 3 sudah mulai merapat. Gelombang cukup tenang ya. Tapi udah mulai terik cuacanya. Nggak ada mendung. Arah Pulau Jawa berkabut seperti biasanya. Cuma airnya ini keruh nih.
biasanya nggak sekeruh ini lagi keruh, padahal nggak hujan semalam. Sandar sempurna aja, Jatra 3 di jam 9 lewat 10 menit. Diawali logistik-logistik. Udah keluar aja bapaknya. Wah, logistik semua ini mesinnya. Keluar Handoyo Jet Bus 3 Single Glass AA7519OA Lion of Judah tujuan Bungo, Pekanbaru dan sekitarnya dengan sasis Mercedes-Benz 1626. Handoyo pokoknya akeh Mercy ini sekarang. Andai lagi, Fat Can Move Mountains. Tujuan Ujung Batu. Ini unit kayaknya X Haryanto ini. Platnya 7028 SGA, masih atas nama PO sebelumnya ya. Register Jakarta Selatan. Simbah bawa muatan apa ya? Tali. Terus mah logistik kabel. Oh, masih ada tuh. Rosalinda. Blitar Solo Lampung Avante nomor piro ini? Nah, ini Avante-nya 182 Dinner K8. Ini Avante yang tinggi-tinggi sekali ya, atau H9. Suspensinya tuh mode tinggi-tinggi sekali. Andai lagi 7098OA Banyuwangi Pekanbaru. Wah, ada tenan deh rute nih. Basicnya apa ini? Bukan Adi Putra yang jelas. Bisnya belum ada tambahan ya, masih 3 unit aja. Handoyo lagi The Mighty Warrior 7079OA Celsius berwujud HDD. Ini isinya Handoyo semua nih, jangan-jangan Jatra 3 ini. Belakang aman. Ini Celsius banget pokoknya ini. Handoyo lagi tujuan Jambi Rimbo Bujang 1601DA, tapi ini atas namanya Indotrans ya PO-nya. Indotrans itu masih Handoyo Group kok. PT-nya Indotransport Artimas. Masih satu induk sama Handoyo. Dan habis kayaknya bisnya, sisa-sisa logistik. Udah di jam 9 lewat 15 menit ya. Dari dekat atas juga kayaknya udah selesai belum itu bongkaran. Oh, masih ada unit-unit terakhir nih lah. Sisa-sisa logistiknya. Cuacanya makin terik ya. Masih pagi udah terik, mantep pokoknya, sehat nih. Buat ngitemin badan. Nah, ini unit terakhir nih. Dan di depan udah standby 5 unit kelapa balap. Wes campur pokoknya, ada yang kelapa, ada yang pisang. Dek atas itu juga terakhir tuh, mobil terakhir. Nah, ini mobil terakhir dari dek atas. Udah langsung maju ya ini logistik-logistiknya. Ada pisang, ada kelapa. Dan ada kelapa dalam wujud livery. Siliwangi Antarnusa,
BD7168AN tujuan Solo Blitar, lalu disusul 2 unit Palala ganti Inno dan Motegi. Ini masih nahan dulu. Cahayanya mantap banget ya. Wah, baru masuk tokanya bis itu ada di loket. Pariwisata apa Handoyo? Jam-jamnya sih jam Handoyo. Emang gak tau, ntar kita lihat aja lah pas sudah naik kapal. Siliwangi Antar Nusa 7168 Solo Blitar dan sekitarnya. Golden Dragon Air Suspension. Enak banget suaranya. Disusul ganti Inno ngisi seri C. Seri A Motegi. Ini duo tercepat dari Palala ini. Yang seri B nya masih di jalan, gak tahu masih sampai mana ya. Pokoknya masih di jalan. Jadi yang merah ini ngisi seri A, yang silver ngisi seri C. Ternyata bisnya yang tadi di loket pariwisata ini udah masuk. Atas namanya Raja Trans, dari SMK YP Serdang, Lampung Selatan. Peleknya aluminium ya, meling. Gak mau kalah pokoknya wisata-wisata sekarang nih harus meling. Harus meling ya, bukan harus beling. Jangan beling pokoknya. Masih ngatur yang di dalam, jadi ditahan dulu. Yuk, maju pelan. Kena. Iya, lolos. Ngeri tipis-tipis belakangnya. Up, aman. Empat unit aja, Jatra. Selanjutnya dari bongkaran dermaga 1 ada antar lintas Sumatera. Bodi 321. Langsung ngacir menuju tujuannya masing-masing. Dermaga 1 untuk kapalnya Kathleen 0 ya. Tadi di depan ALS sebenarnya udah ada bis, cuma pas kita lagi di eksekutif ya. Ini di belakang ALS ada Siliwangi Antar Nusa tujuan Bengkulu dan sekitarnya, 7651CZ. Dan ada Putra Remaja itu baru masuk, jam-jam dari Jambi ini kayaknya. Oh ya, baru sadar ya, atau baru ngeh. Ternyata garba ratanya udah dipasang. Udah siap. Ya mungkin tinggal nunggu launching aja ini untuk eksekutif 2. Jadi ini kan nanti dermaga 1 ini untuk dermaga eksekutif 2 ya. Isi kapalnya belum tahu, belum ada bocoran resminya. Untuk logistik eksekutif masih ya kira-kira 15-an unit, 15 sampai 20 unit lagi. Karena suasana masih pagi, masih sepi juga ya, baik itu di eksekutif dan di reguler. Eksekutif tadi kan yang ramai sisa logistiknya ya. Bisnya udah nggak ada tanda-tanda. Mungkin ya sebenarnya 1 jam lagi masih ada kesempatan ketemu bis Minang. Cuma udah siang nih, udah setengah 10 juga. Ya mau liburan dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa.